Arah hari ini ya tentunya untuk bisa meningkatkan rasa kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita merasa bahwa perlunya ada tokoh nasional yang memang untuk bisa membangkitkan semangat kita. Ya, kita lihat dari beberapa sisi, beberapa event-event dan lain sebagainya, tentunya kita juga berharap bahwa bangsa kita bangga menjadi orang Indonesia. Nah, akhirnya nanti kita bisa ya bisa lebih memaknai hidup kita dan juga bisa lebih menjadikan diri kita lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara dan juga agama tentunya. Ini rutinnya sendiri kemana aja sekarang? Sekarang ke Balai Kota Cirebon. Langsung berangkat ke Balai Kota Cirebon. Finish di sana. Nanti ada orasi kebangsaan dari Abah Habib Lutfi di Balai Kota Cirebon. Ya, setelah di situ udah selesai. Nah. Siap. Asli.